Salam Big Lover. Rekan-rekan, apa kabarnya? Saya berharap rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan sehat. Tetap jaga prokes, lindungi keluarga kita, terhindar dari COVID ya. Rekan-rekan, ini tindak lanjut dari video saya yang sebelumnya yang membahas tanaman saya yang saya sambung di satu bonggol besar ini. Ya, sekarang saya ingin membahas varian Verdino, ya, katanya dari Itali, Verdino. Ini luar biasa genjahnya, ya. Luar biasa genjahnya, memang tidak begitu besar genjahnya. Di setiap cabang ini buahnya banyak sekali. Ya, ini dulunya. Kemudian di sini juga, ya, buahnya sekali di setiap cabang ini. Berbuah semua. Ya. Ini luar biasa genjahnya ini. Ya, setiap ranting ini banyak sekali buahnya. Sekarang kita coba ingin tahu buahnya seperti apa, karena ini ada yang matang, ada yang matang. Bahkan ini ada satu titik ada dua buah ini. Ada berapa ini? Kita sini buat. Nah ini. Ini satu mata ada dua buah terus ini. Jadi ini memang genjahnya luar biasa. Ya. Ini. Saya coba petik yang ini ya. Ini ya lumayan matang. Nah, seperti ini buahnya. Ini buahnya. Ya. Kalau dilihat seperti ini. Kalau ada Verdino itu, dia kalau begini ini berarti matang sekali dia. Ada titik-titik hitamnya ini. Ya. Coba kita lihat dalamnya ya. Merahnya bagus. Ini termasuk buah yang sedang ya. Keren ya dalamnya, merah. Coba kita rasakan. Manis. Dan bijinya terasa. Keras-keras gitu bijinya. Ya. Manis, enak. Maksudnya yang bijinya enak. Kita coba yang lainnya. Ini. Nah, ini matang sekali. Walaupun hijau matang sekali, agak kicut ini. Nah, ini. Ini agak kicut. Kalau udah kicut biasanya agak mengecil. Nih. Ya. Nih. Kita lihat dalamnya ya. Nah, ini merahnya lebih merah dari tadi karena ini sudah overripe ya. Pasti lebih manis. Luar biasa rekan-rekan. Ini yang enak sekali, lumer. Manis sekali. Manis sekali. Kalau orang Jawa bilang punel ya. Itu masuk jenis yang punel. Saya petik aja yang ini udah matang. Kalau tadi petik keduluan burung ini. Nah, ini yang saya petik terakhir ini lumayan besar ini. Lumayan besar. Ya. Kemudian untuk bentuk daunnya juga dia tidak menjari ya. Kita petikkan. Nah, seperti ini. Untuk daun Verdino, ya. Coba kita cari alternatif lain. Ini mungkin satu. Coba saya seperti yang lain. Ya, ini daunnya Verdino. Lihatkan semua ya. Jadi rekan-rekan, Verdino ini termasuk varian yang dari Itali dan
saya rekomendasikan untuk ditanam ya, untuk dikoleksi. Karena ini rasanya manis, genjah, dan cocok untuk di Surabaya. Dan tanamannya termasuk jenis yang kuat. Demikian, semoga bermanfaat rekan-rekan. Tetap semangat untuk menanam tin. Tetap semangat menjalani kehidupan ya di tengah-tengah pandemi ini. Jaga prokes, salam sehat, salam Fik Lover.